Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita kedatangan mobil Kia Rio tahun pembuatan 2012 Nah jadi mobil ini keluhannya ketika dinyalakan AC cuma keluar angin doang Tanpa ada dingin sama sekali Terus ketika kita cek tekanan freon itu masih full, masih banyak Nah karena kompresor mobil Kia Rio tahun 2012 ini eh, Dia tidak menggunakan magnet clutch Jadi menggunakan sensor valve Nah jadi kayak mobil Toyota Camry kemarin yang kita ganti selenoid valve-nya sama seperti kayak mobil Kia Rio. Nah untuk kelemahan mobil Kia Rio yang sudah uh, kita alami untuk tahun pembuatan 2012 ini kelemahannya berada di valve-nya. Nah jadi sensor valve-nya itu bisa sering kali bermasalah bisa rusak. Nah terus yang kedua uh, saklarnya. Nah, kebetulan ini saklarnya sudah kita lepas seperti ini dan mobil ini sudah pernah dicek di katanya di dealer troublenya berada di panel ini satu satu set ini rusak jadi AC nya tidak bisa aktif seperti kompresor tidak bisa aktif sama kipasnya tidak bisa aktif dan kita cek ternyata juga benar arus yang masuk ke kompresor itu sama sekali tidak ada nah jadi eh, Kata si pemilik mobilnya juga, ketika uh, kemarin di dealer ditawari buat ganti satu set seperti ini, harganya 7 juta. Dan si pemilik mobilnya uh, mending di custom, ya, di custom. Uh, bengkel, uh, sorry datang ke bengkel kami, dan alhasil kita cek, kita custom sesuai permintaan. Oke ya, jadi nanti gimana cara kita custom mobil Carryyo? Kita udah 3-4 kali mobil Carryyo, kasusnya sama seperti ini. Kita lihat cara kita custom, jadi buat mobil Anda yang uh, kasusnya sama seperti ini, dicek veronya masih ada, terus arus yang ke kompresor itu uh, tidak sampai ya. Anda bisa ada gambaran, oh seperti ini cara custom kelistrikan mobil AC Kerio. Jadi caranya seperti ini, kita kasih gambaran sedikit. Oke, okay? siapa tahu bisa berguna bagi Anda yang mengalami kasus seperti ini. Jadi, penampakannya seperti ini setelah kita kasih relay. Jadi, relaynya di dalam panel uh, switch ini. Jadi, ini kita tarik kabel dua buat termostat nah, seperti ini. Jadi, kita custom. Nah, daripada kita ganti satu set seperti ini, mahal. Jadi, kita custom menggunakan termostat beserta relay ini. Jadi, nanti kita tinggal uh, apa connect soket-soket ada tiga terus nanti ini ke termostat. Insya Allah dijamin ini langsung bisa 100% dan normal kayak jadi kita hemat biaya banyak ini kalau kata si pemilik mobilnya kalau ganti seperti ini kemarin sudah eh, dikasih tahu harganya sampai 7 juta kita custom seperti ini bisa lebih hemat dari harga aslinya panel seperti ini ya oke jadi ada gambaran buat mobil anda yang kasus trouble-nya seperti ini. Langsung saja kita pasang ke unit mobilnya. Langsung kita cek hasil suhunya seberapa. Nanti kita cek juga hasil e, apa putus atau tidaknya kompresor. Alhamdulillah kita udah set ya. Seperti ini, ini soketnya udah kita masukin ke panelnya. Kita nyalain AC, udah. Kita pakai angin nomor satu, ini dinginnya udah terasa dingin ya. Jadi, ini kabel yang tadi kita tarik keluar dua ini, ini buat termostatnya. Jadi, termostatnya belum kita pasang ke evaporator. Ini nanti kita e, di belakang evaporator, jadi setelah hembusan angin blower, nanti kita tancapkan di evaporator. Coba kita tes suhunya dulu, ini kita masukkan termometernya. Jadi, alternatifnya seperti itu ya. Kita ganti pakai model termostat sama relaynya. Oke, okay. oke, okay, nanti sampai berapa ini hasil suhunya? Jadi, rekomendasi banget ini. Kita custom seperti ini, cara kerjanya juga sama, terus uh, tidak bahaya juga. Oke okay lah, kita custom seperti ini. Okay, udah turun 13,4. Dan ini kita juga bisa matiin dari sini nih, kompresor mati. Coba kompresor mati, terus kompresor nyala. Tetapi untuk pengaturan suhunya kita menggunakan termostat ini. Oke, okay, ini udah 6,1 padahal baru eh, 1 menitan yang lalu lah ya satu menit yang lalu udah 6,1 bahkan ini bisa lebih dingin lagi oke ya jadi cukup sekian video kali ini uh, jadi ada gambaran ketika mobil Kia Rio uh, trouble di kelistrikan jadi kompresornya tidak aktif sama kipasnya tidak aktif bisa di custom seperti ini ya ada kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh